Ustadz umur saya 70 tahun. Oke ya, 70 tahun lebih ini ya. Subhanallah. Boleh tidak saya ikut senam kesegaran jasmani tanpa senam pakai musik di taman misalnya? Ibu senam di kamar ibu sendiri enggak apa-apa. Masalahnya kalau di taman itu banyak yang pakaiannya ala kadarnya. Enggak mungkin dong ibu senam pakai baju abaya, Bu. Bukan begitu, Bu? Bukan masalah senamnya. Yang jadi masalah itu tempatnya. Di taman biasanya. Di situ ada laki-laki lewat. Kadang laki-laki nongkrong di situ. Dilihat oleh laki-laki, ibu sedang senam. Tapi kan kata ibu, aku kan 70 lewat juga Ustadz. Siapa juga yang mau sama aku? Oh banyak, kakek-kakek. Kita gak tahu, wallahualam. Seperti itu. Nah alangkah baiknya ibu kan tambah musik juga senamnya. Di kamar sendiri deh. Treadmill kan kita beliin sama anaknya. Kan seperti itu. Jadi untuk senamnya gak ada masalah. Seperti misalnya berenang. Boleh gak perempuan? Boleh. Tapi gak ada laki-laki di situ. Tempatnya harus ya kita katakan khusus wanita saja. Dan kalau senam gak perlu pakai musik kan seperti itu. Wallahu'ala bisawab. Cuma olahraga kan raga kita diolah, digerak-gerakkan seperti ini kan. Subhanallah. Kita juga bisa kan. Atau pingin misalnya ya kita itu untuk menggerak-gerakkan tubuh di rumah kita sendirilah. Yang di sana aman. Yang jelas masalahnya itu bukan masalah senamnya. Masalahnya itu adalah tempat dia senam. Seperti di taman dan pakaiannya yang ala kadarnya. Itu yang masalah. Wallahu'alam bissawab. Jelas ibu-ibu?